Pemirsa, vokalis band Zivilia Zulkifli terancam hukuman mati karena melanggar pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Selain pemakai, pelantun lagu Aisyi Teru itu juga diketahui sebagai pengedar. Menurut Polda Metro Jaya, Zulkifli diketahui bukan hanya pemakai namun juga pengedar. Bahkan polisi menduga pelantun lagu Aisyi Teru ini juga bagian dari pengedar narkoba kelas kakap. Pasalnya, saat ditangkap pelaku tengah menyimpan sekitar 9,5 kg sabu. Dengan barang bukti ini, tersangka berikut rekan-rekannya terancam hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara.